Acara perayaan ulang tahun ke-78 Brimob Polri dimulai dengan upacara yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Brimob 2 yang diikuti oleh seluruh personel Brimob Polri yang ada di Mako Brimob Kelapa 2. Acara ini dihadiri oleh beberapa jajaran petinggi TNI Polri yang diantaranya ada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, dan Kor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, serta Kasat TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Selanjutnya diisi oleh penganugerahan warga kehormatan Korps Brimob Polri yang diberikan kepada 4 orang. Adapun 4 orang tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Kasat TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan Ketua BNSP Kunjung Nasehat. Dilanjutkan dengan peragaan aksi Brimob dan defile pasukan. Batalion pasukan anti peluru merupakan kendaraan anti peluru, kendaraan BSTV. Kawasaki KLX 250cc. Pada kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Korps Brimob Polri serta seluruh personel Brimob yang tersebar di seluruh Indonesia. Kapolri juga berharap agar Korps Brimob tetap menjadi pasukan elit kebanggaan Polri dan dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan Indonesia maju. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 kepada seluruh keluarga besar Korps Brimob Polri dimanapun berada. Semoga Korps Brimob Polri dapat terus menjadi pasukan elit kebanggaan Polri yang senantiasa mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan bersama. Acara ditutup dengan pemotongan nasi tumpeng dan acara musik dari grup band Raja untuk menghibur seluruh personel Brimob Polri. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Selamat datang.